Miturut aci ya lor. Indomie seleraku. Assalamualaikum. Berjumpa kembali sama Asriati di sini ya Lur ya. Kali ini Lur, Aci mau review tentang mie. Mie yang lagi viral-viralnya ya Lur ya, yaitu Lur ini Indomie versus mie gege. Sedulur yang sudah nonton beritanya pasti sudah tahu tentang kedua mie ini. Kali ini Lur, yang dipilih Aci yaitu mie goreng yang semuanya serba pedas. Indomie yang rasa ayam geprek sudah tentunya pedas kan, dan mie gege ini rasa ekstra pedas. Memang sengaja ya Lur, kali ini Aci memilihnya yang pedas-pedas. Nanti akan Aci perbandingkan gimana perbedaannya rasa kedua mie ini Lur. Nah, sekarang akan Aci rebus terlebih dulu ya Lur ya. Nah, ini tadi mie-nya yang sudah direbus Aci. Warnanya aja ya Lur, itu sudah berbeda. Yang Indomie warnanya agak coklat muda, agak bening. Dan yang mie gege warnanya agak ketuaan, coklatnya coklat tua. Ini yang mie gege. Nah, sekarang akan Aci masukkan bumbunya satu persatu. Yang ini bumbunya Indomie. Ini bumbunya Indomie akan Aci masukkan. Ini ada bumbunya 3 ya Lur ya, 3 bungkus. Memang ya Lur ya, Indomie tadi dan mie gege itu ukurannya agak tebal yang Indomie. Akan Aci urap-urap Lur. Dan yang satunya lagi, mie gege bumbunya juga akan Aci masukkan. Ini juga. Ini 2 ya Lur ya bumbunya. Ini nanti akan Aci bandingkan di mana perbedaannya rasanya Lur. Nah, langsung aja ya Lur, sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pertama yang akan Aci cicipin yaitu Indomie-nya dulu ya Lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Lur, mantap. Dan pedas sekali Lur. Ya jelas pedas ya Lur. Ini mau tadi kan rasa ayam geprek. Gimana ya rasanya? Agak lembut, lentur, kenyal, ya. Masya Allah, pedas sekali Lur. Dan yang ini ya Lur, ganti mie gege. Indomie versus mie gege. Hmm.
gimana ya, rasanya juga enak, ini malah lebih lembut lor, kenyal juga, lentur, tapi agak manis yang ini, pedasnya pun masih pedas ini lor, yang ini Indomie, ini ya memang ekstra pedas, tapi nggak terlalu pedas sekali, itu menurut Aci ya lor. Memang sih lo sama-sama enak, mantap, tapi ada rasa perbedaannya. Ini lagi ya. Rasanya lebih pedas ini loh, walaupun sama-sama Aci tadi carinya yang super pedas semuanya, tapi ini lebih pedas sekali yang Indomie tadi. Memang ya lor, semuanya itu kedua ini rasanya itu memang sama-sama enak, tap manyus. Tapi ya lor, menurut Aci pribadi, Aci lebih suka yang ini Indomie. Pedasnya sangat terasa. Itu menurut Aci ya lor, Indomie seleraku. Nah, sekarang Aci sudah sampai di sini dulu ya, Lur ya. Terima kasih teman-teman dan sedulur sudah selalu setia menemani Aci. Tolong ya, Lur, yang nonton videonya Aci jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share-nya. Semoga kebaikan teman-teman dan sedulur dibalas sama Allah sendiri. Nah, sekarang sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.